sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa buat tekan like dan subscribe teman-teman, agar channel ini bisa berkembang dan kedepannya akan memberikan info-info menarik untuk kalian semua. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Mr. Sotong. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PCB lagi. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai PCB ini sedikit, mulai dari cara membuat PCB yang manual dan sampai di pabrik, bahkan di pabrik sampai 2 kali. Di video saya sebelumnya saya sudah menyinggung atau membahas mengenai PCB ini, dan video kali ini saya akan memberi tambahan sedikit tentang PCB. Jadi buat kalian yang belum tahu PCB itu apa, PCB adalah sebuah papan elektronik yang atasnya dilapisi tembaga dan berfungsi sebagai penghubung antar komponen elektronik dalam sebuah rangkaian. Misalkan kalian ingin membuat rangkaian microcontroller menggunakan IC yang punya 40 buah, pasti kalian membutuhkan yang namanya PCB untuk menyambungkan antar komponennya supaya bisa digunakan rangkaian tersebut. Nah, yang saya tahu PCB ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu PCB polos. PCB polos adalah PCB yang lapisan tembaganya itu masih polos, masih utuh, belum terdapat jalur ataupun lubang pada PCB. Jadi untuk penggunaannya atau pembuatan jalur kalian bisa melihat video saya sebelumnya. Dan yang kedua adalah PCB lubang. Untuk PCB lubang ini adalah PCB yang sudah ada lubangnya, dan di setiap lubang itu ada pad lingkaran tembaga. Jadi kita tinggal memasukkan komponen dan menyambungkannya dengan solder ke komponen selanjutnya. Untuk di video ini saya lebih menegaskan ke pembentukan atau cara membuat PCB polos menjadi yang ada jalur-jalurnya untuk digunakan. Nah, membuat PCB sendiri di rumah itu memang mudah dan mengasihkan menurut saya. Tapi untuk pembuatan PCB dalam jumlah banyak, pasti kalian akan kewalahan, karena menurut saya itu sangat sulit untuk dibuat menggunakan fotokopian, karena hasil menggunakan fotokopian itu kualitasnya kurang bagus menurut saya. Kalau ingin membuat 1 atau 2 sih tidak masalah kalau kalian ingin menggunakan kertas yang difotokopi. Tapi bagaimana jika kalian ingin membuat sebuah produk yang jumlahnya mungkin sekitar 50 sampai 100-an lah. Pasti kalian tidak akan sanggup untuk membuatnya sendiri di rumah, karena pasti ada yang gagal atau PCB tidak tersambung seperti PCB ini. Nah, itu adalah salah satu PCB yang gagal saat proses pembuatan, karena tinta yang saya gunakan tidak menempel pada PCB, sehingga saat dilarutkan PCB akan larut yang tidak ada tintanya itu. Nah, untuk solusi buat kalian yang ingin membuat PCB dalam jumlah banyak, seperti saya juga ingin membuat sebuah produk yang nantinya bisa saya jual kepada kalian semua. Untuk pembuatan PCB dalam jumlah banyak, saya menyarankan untuk membuatkan PCB di pabrik. Nah, untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat PCB di pabrik build PCB yang ada di China. Oke, kali ini kita akan mengunboxing PCB dari Well PCB. Oke, di cover box bagian atas terdapat tulisan Well PCB, kemudian alamat website, kemudian telepon dan alamat email dari Well PCB. Cukup lengkap jika kalian ingin menghubungi Well PCB ini. Dan untuk di samping ini tidak ada tulisan apapun di bawah juga. Jadi tulisannya hanya di atas saja. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Nah, untuk di bagian dalam ini menurut saya packingnya sudah aman, karena di bagian dalam ini, di bagian atas ini terdapat polyfoam supaya mengurangi benturan, dan di bagian bawah dari PCB pun juga ada polyfoamnya. Oke, ini dia PCB yang saya pesan. Untuk packingnya ya seperti ini, di plastik, double plastik,
kemudian di press, jadi sangat aman, tidak mudah tercecer, jadi rapi seperti ini. Oke, saya mainlah bagus. Kemudian selain PCB, di dalamnya kita bisa mendapatkan bonus. Apa bonusnya? Bisa dilihat ini ada PCB berwarna merah sebanyak 2 buah. Awalnya saya bingung ini apa atau fungsinya buat apa. Setelah dilihat-lihat ternyata di sini ada gambar penggarisnya, ada angka-angka yang menunjukkan besaran sentimeter. Ini saya fokuskan dulu seperti ini. Di awalnya sih saya sangat bingung, kok ada ini apa ya, bonus atau apa, biar saya pakai untuk rangkaian apa, awalnya bingung. Kemudian setelah melihat angka-angka ini, jadi saya tahu. Ya, di sini panjangnya sekitar 25 cm. Oh, masuk baik kok. Oke, lumayanlah buat penggaris adik saya. Oke, untuk debian dalam atau di unboxingnya hanya seperti ini. Cukup bagus untuk packing bagian dalam karena terdapat polyfoam atau apa yang namanya. Pokoknya aman lah karena ada ini. Oke. Sekarang akan kita lanjut untuk mereview PCB-nya. Oke. Eits, belum saya buka, lupa. Buka dulu ya. Hehehe. Oke. Kita butuh gunting, teman-teman. Ini saya di mana? Oke, kita buka dulu pembungkusnya. Ini ada tulisan untuk detail dari PCB ini, finish pembuatan tanggal 29 September 2018. Untuk pembuatannya saya lupa, nanti saya tanyakan dan saya tunjukkan di akhir video bersama dengan waktu pengiriman yang cukup cepat, tidak ada seminggu. Oke, sekarang mari kita buka PCB-nya. Oke, ini adalah PCB-nya. Seperti biasa yang bentuknya kotak, tapi ini sedikit berbeda. Oke, sekarang kita akan mereview PCB dari Well PCB ini. Kesan pertama saya saat melihat PCB ini adalah luar biasa sekali, karena jarang-jarang membuat PCB seperti ini dari pabrik. Kualitasnya jauh sangat berbeda dibandingkan dengan buatan kita sendiri. Ini adalah contoh PCB gagal yang saya buat sendiri. Dengan ukuran jalur yang sangat kecil, angka untuk kegagalan semakin besar, berbeda dengan pabrikan. Dengan ukuran berapapun kalian bisa membuat PCB ini tanpa khawatir jalur akan terputus. Lanjut ke jumlah PCB yang saya pesan. Di sini saya memesan 10 piece PCB dan salah satu dari PCB ini akan saya bagikan kepada kalian semua. Tunggu saja video giveaway dari saya. Video selanjutnya.
Untuk harga, kalian bisa cek sendiri di website WLPCB. Harga akan disesuaikan dengan ukuran, jumlah, dan spek yang kalian minta. Ada beragam pilihan warna solder mask yang ditawarkan, yaitu hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru, mat hijau, mat biru, mat red, dan mat black. Dan dari sekian banyak warna yang ada, saya memilih warna matte blue untuk PCB saya. Menurut saya, matte blue atau warna matte adalah warna dop. Jadi, warna dari PCB tidak mengkilap. Dan untuk warna PCB yang mengkilap, bisa dilihat di PCB ini. Menurut saya, warna dop ini memberikan kesan mewah pada PCB. Untuk perbedaan warna dari matte blue dan blue biasa adalah sebagai berikut. Ini adalah matte blue atau biru dop, dan ini adalah biru biasa yang warnanya mengkilap. Jadi ini adalah perbedaannya. Untuk jenis rangkaian yang saya buat adalah gabungan dari rangkaian SOCL504 dan tone control parametric juice. Sebelumnya saya sudah meminta izin untuk merelayout tone controlnya ini. Untuk kalian yang ingin membuat tone control ini di rumah, saya sudah menyediakan layout satu layer yang bisa kalian print dan kalian cetak sendiri di rumah. Dan jika kalian ingin membuat layout yang ori, kalian bisa kunjungi grup FB Mam Audio untuk mencari layout hitam putihnya. Selanjutnya adalah layer pada PCB. Jika kalian mencetakkan atau membuat PCB kalian di pabrik, kalian akan rugi menurut saya jika hanya membuat satu layer PCB saja, karena harga untuk satu layer dan dua layer harganya sama saja. Di sini saya coba untuk membuat PCB double layer. Jadi di bagian bawah ini terdapat jalur untuk rangkaian, di atas pun juga ada jalurnya. Dengan memanfaatkan PCB double layer ini, layout yang kalian buat akan terlihat sedikit simpel dan bagus. Untuk bagian bawah ini hanya ada untuk jalur saja, dan di bagian atas ini ada untuk gambar dan nilai-nilai komponen. Untuk pemotongan PCB, saya rasa cukup rapi dibandingkan dengan potongan PCB kita sendiri atau dengan menggunakan cutter. Di sini tepi-tepi dari PCB sangat halus, tidak ada kasar sedikit pun, berbeda dengan PCB yang saya buat sendiri. Di sini teksturnya masih kasar, tidak seperti di potongan pabrik. Tentu saja bukan, karena ini menggunakan mesin dan ini menggunakan manual. Di sini ada beberapa komponen untuk memastikan apakah desain kita sesuai dengan yang kita gambar atau PCB sesuai dengan desain kita. Yang pertama ini ada kapasitor, kita coba masukkan. Oke, lancar, tidak kekecilan ukurannya ataupun terlalu besar, jadi langsung masuk. Oke, mantap. Kemudian resistor, ini adalah resistor setengah watt metal film Thailand. Kemarin untuk resistor adalah 10 mm dan masuk juga, tidak ada terlalu besar atau terlalu kecil, pas dengan desain saya. Dan yang terakhir ini ada terminal block. Sini menggunakan drill 1 mili. Jika masuk berarti memang sama. Langsung masuk seperti ini. Semua komponen sesuai dengan desain saya. Untuk lapisan PCB yang berwarna biru ini anti panas. Dan di sini akan saya coba untuk bakar. Oke, seperti ini. Dan lihat, PCB tidak terbakar sedikit pun, hanya sedikit gosong.
bisa kita usap dan kemudian gosongnya hilang. Oke. Dianya panas. Dan saat kita solderkan panas, jadi ini anti panas dan tidak mudah mengelupas. Oke, mantap. Joss pokoknya joss. Sebelum PCB dikirim ke rumah kita, biasanya ada pengecekan tahap akhir apakah jalur tersambung semuanya atau tidak. Jadi saya akan contohkan satu saja. Ini kita sambung dengan ini. Oke, seperti ini. Semua jalur terkoneksi dengan baik. Oke, selanjutnya yang saya bahas adalah lapisan timah yang terdapat pada pad-pad PCB ini. Jadi lapisan timah ini berfungsi untuk mempermudahkan kita saat penyolderan. Nah, ini sudah ada lapisan timah. Jika kalian ingin tahu seperti apa, kalian bisa tonton videonya saat saya membuat rangkaian ini. Oke, sekian untuk PCB review kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.